ini. Saya di mana? Karena kalau nggak ngopi nggak bisa mikir. Iya, iya. Bisa dipikir tuh. Kita ada kedatangan Coach Fahri Husaini, boleh kita tangannya. Terima kasih Coach atas kesempatannya. Terima kasih banyak sudah mau bersama teman-teman semua. Anaknya mau ini. Bisa saya jadi. Bisa di sini Bi. Oke, semua boleh tanya kecuali Albi ya. Siap. Iya. Udah sering main bola kok sama kita. Enggak masalah ya, Coach ya? Enggak masalah ya. Kalau mainnya jelek nanti saya lapor ke coach. Oke. Kita mulai aja sesinya. Apa kabar Coach Mari? Alhamdulillah kabar baik. Ini dari Lamongan ya tadi langsung ya. Pagi saya dari Lamongan. Kemudian sebelum kesini tadi saya diundang salah satu teman saya, Pak Roni Tanuwijaya, makan-makan. Ternyata di rumah makan Alin di Imagine Sport. Imagine, iya. Ternyata di situ ada Coach Indra Safri, ada Feral Lemon Hatu juga. Jadi diskusi tadi sempat 2 jam juga saya ngobrol sama Pak Roni. Jadi reunian di sini. Oke. Yang paling pertama yang pengen kita tanya ini, nah ini teman-teman banyak pertanyaan titipan nih sebenarnya coach. Banyak pertanyaan titipan. Yang pertama, dulu kita mengingat Coach Fahri ini adalah salah satu pembawa timnas waktu bermain dengan kita, mundur ke belakang, kita mulai flashback waktu Coach Fahri bermain di SEA Games 91, kita tidak melihat nama Coach Fahri. Padahal ini salah satu pilar timnas pada saat itu. Itu apa sih yang sebenarnya terjadi coach? Kita ingin tahu nih, penasaran dari Coach Fahri sendiri. Ya itu teman-teman semua ya. Setiap kita ini pasti punya rahasia hidup yang tidak mungkin semuanya bisa kita sampaikan kepada semua orang. Ya. Seterbuka-terbukanya kita tetap ada yang harus kita simpan. Gitu. Bahkan untuk anak istri sendiri pun bisa jadi jangan sampai kita sampaikan. Tapi yang pasti, saya ya kalau dibilang menyesal, saya menyesal apa yang saya putuskan itu. Tapi ada masalah keluarga sebenarnya. Ya. Hanya saja momennya tepat waktu itu. Kami pada saat 91 itu persiapan akhir kalau saya nggak salah itu. Latihannya cukup berat dengan Polosin. Latihan berat di satu pagi di Bandung. Lari, itu makanan kita pak, aerobik endurance, latihan aerobik endurance zamannya Polosin itu ya pernah kita lari, startnya sore, habis asar, sampai habis maghrib itu belum finish. Dan yang diminta untuk menjadi petunjuk jalan itu, kita lari masuk kampung, naik bukit, itu anak buahnya Pak Igi Kamanila, tentara. Dia nggak lari, naik motor, kan enak. Kami di belakang dia itu yang lari terus, sampai maghrib itu belum selesai. Begitu, itu gambaran betapa beratnya latihan itu ya. Tapi bukan soal berat latihan itu buat saya nggak masalah, karena tahu sebelumnya dalam waktu yang lama juga saya sama Polosin juga. Hanya saja kok, saya waktu itu memang pada saat latihan aerobik itu saya nggak berada di depan. Ketika lari, berada di, mungkin di kelompok di tengah lah. Nah, dia teriak dengan bahasa Rusia, nama saya gitu, nama saya. Sementara di belakang itu ada yang lebih lambat lagi ya, grup-grup Ferdi Sandria, Robi Darwis, ya. Kok saya yang diteriak Polosin ini bahasa Rusia, yuk tajumat blad 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 blad. Nah pada saat yang sama saya dapat informasi dari Aceh, ada masalah keluarga yang saya nggak bisa sampaikan. Nah ini numpuk jadi, numpuk persoalan itu sudah momen yang tepat, sumbernya ada, pemicunya ada, tinggal meledaknya aja. Saya udah gak mikir bahwa tampil di SEA Games itu bisa menentukan karir saya sebagai karir masa depan saya. Saya gak pikir lagi, langsung malam saya bungkus baju, sepatu, saya berangkat. Nah yang herannya saya, setelah saya kabur itu, saya anggap saja saya kabur lah ya. Saya kabur, ternyata Jaya Hartono
yang sekamar sama saya juga kabur. Ya, ya. Tapi yang ribut di media, di koran itu kan cuma saya. Iya, itu. Mas Fahri aja. Saya aja, nggak sampai sekarang nggak ada yang tahu kalau Jaya itu kabur. Ya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Iya. Ya. Saya juga nggak tahu kalau dia kabur. Kami sama-sama dari Petro waktu itu. Saya pemain Petro. Jaya Artono juga pemain Petro. Ya, jadi sampai sekarang Jaya juga tidak memberikan alasan ke saya. Kenapa kamu kabur waktu itu? Yang pasti kamu kabur bukan karena toleran sama saya kabur itu semua. Ya, jadi ya itu tadi yang menjadi besar itu beritanya saya yang kabur. Ya, tapi ya saya terima itu. Saya diskorsing 3 bulan kalau nggak salah waktu itu. Dan tim Petro lagi bagus-bagusnya. Ya, itu fondasi tim Petro. Itu tim Petro lagi bagus-bagusnya. Sampai sekarang itu rekor Petro waktu itu. Dulu kompetisi masih sama kompetisi Liga Galatama. Putaran penuh. Rekor Petro sampai sekarang itu belum pecah. Main ke Kalimantan, 4 pertandingan Petro dapat poin semua. Kami menang di Banjarmasin, kami menang di Balikpapan, kami menang di Samarinda, kami menang di Bontang. Ya, dapat 8 waktu itu, bukan 3 ya, poin waktu itu masih 8. Ya, habis itu saya diskorsing 3 bulan setengah, sampai setengah musim saya nggak bisa ikut itu pertandingan komputer itu. Ya, itu pengalaman berharga. Saya nggak sangka kalau itu akan jadi pertanyaan pertama di pertemuan ini. Kita langsung panasin dengan pertanyaan-pertanyaannya. Iya, boleh aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kita benar-benar saya bisa mengedukasi boleh nggak? Iya kan, kalau ada di antara di sini pemain yang dipanggil timnas lagi, ya sampai persoalan keluarga dibawa-bawa juga ke dalam timnas. Nah, ini juga berhubungan dengan pertanyaan Frank. Ini masalah pola latihan. Kan Mas Fahri mengalami ini. Emang di mana latihan bola itu sangat luar biasa beratnya di era promosi itu. Di era pemain muda, di mana coach juga pegang. Apakah terapan latihan seperti ini, bawa-bawa latihan seperti ini juga jadi kayak santapan dari pemain-pemain muda kita sekarang ini sih? Ya, metode kepelatihan sepak bola itu kan berkembang terus. Ya, saya pernah mengalami metode latihan fisik, pelatihnya hanya duduk di pinggir lapangan, rokok, terus lari. Berapa putaran, Kurt? Lari saja sampai batu yang saya pegang ini habis di tangan. Jadi dia pegang kerikil, dia taruh satu putaran, taruh dua putaran. Ya. Soal volume, intensitas itu nggak ada. Ya. Prinsip latihan itu harus terpenuhi volumenya. Volumenya itu bisa waktu dan jarak. Kemudian intensitasnya juga harus terpenuhi. Intensitas itu dari heart rate. Ya. Nah, ini biasanya volume dan intensitas itu berbanding terbalik. Nggak boleh volume tinggi, intensitas tinggi. Latihannya 2 jam, intensitasnya 2. Heart rate-nya harus nyampe misalnya 90. Ya, 90% itu nggak boleh. Jadi kalau volume tinggi, intensitas harus rendah. Kalau volumenya rendah, intensitasnya tinggi. Latihan boleh misalnya setengah jam, nggak apa-apa latihan setengah jam, tapi intensitasnya tinggi. Nah, ini prinsip ini yang harus dipenuhi oleh setiap pelatih. Nah, kembali ke saya tadi, saya pernah mengalami masa-masa ya tadi masa zaman jahiliyah dulu ya. Sepak bola nggak ada ukuran. Ukuran satu-satunya indikator bahwa pemain ini serius yang dilihat pelatih adalah berapa kali dia muntah. Ya, muntah itu mabu-mabu di lapangan, oke, bagus kamu. Kalau sekarang kan enggak, sekarang kalau teman-teman lihat semua untuk klub-klub di Indonesia sudah banyak juga yang pakai, terlihat mereka pakai apa, heart rate monitor. Ya, itu bisa terkoneksi dengan perangkat IT yang dimiliki oleh pelatih fisik. Kelihatan di situ pemain yang malas atau capek. Ya, nggak bisa bohong sudah. Kalau pakai heart rate monitor, artinya ketika lari misalnya aerobik endurance lari 2 kilo, dia udah merasa menyerah. Padahal heart rate-nya masih 60% misalnya. Berarti bukan capek, tapi malas. Nah, ini apa yang saya lakukan terhadap pemain muda, terhadap Bagus CS, saya pernah di U16, U19, saya memakai prinsip volume dan intensitas tadi. Jadi menyusun program latihan fisik itu sesuai dengan periodisasi latihan
yang memang harus kita siapkan. Mungkin itu ya. Oke. Ini bicara masalah waktu itu coach bisa berhasil membawa prestasi timnas U16. Ini boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Mencapai prestasi di Asia ya, di Asia. Waktu itu dari program persiapan tim coach, apakah tim pelatih sendiri itu udah punya visi bahwa ini tim yang bagus dan ini pasti bisa sampai target apa gitu? Ya. Atau itu memang benar-benar kayak coach tadi gitu ya? Itu gimana? Ketika saya ditunjuk menjadi pelatih timnas U16 itu zamannya Pak Edi Ramayadi. Ya, itu ada 3 tim. Saya di U16, Coach Indra di U19, kemudian Coach Mila di senior. Pak Edi waktu itu panggil semua pelatih, kemudian satu-satu ditanya, kapan kalian mau melakukan persiapan? Pada saat saya ditunjuk, saya sumber pemain U16 itu kita punya nggak? PSSI nggak punya. Kita nggak punya kompetisi Elite Pro Academy yang sekarang ada, itu belum ada dulu. Suratin pada saat saya menyiapkan timnas U16 itu juga belum ada. Yang ada adalah kompetisi yang dibuat oleh swasta, Liga Kompas di Jakarta, Liga Top Score, sama satu kompetisi yang dibuat oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga zamannya Pak Imam Nahrawi waktu itu, Liga Pelajar. Ya. Tiga sumber ini yang jadi sumber pemain saya nih, tiga. Kalau teman-teman bisa bayangkan ya, Indonesia yang begitu luas dari Aceh sampai Papua, saya yakin kalau kita mau buat timnas U16, timnas kelompok umur itu bisa buat mungkin 5 sampai 10 timnas. Dengan kualitas yang sama, terlalu luas Indonesia. Makanya saya nggak kebayang itu ketika ada pengurus yang berpikir. Bahkan untuk kelompok umur pun untuk U20, Piala Dunia U20 sedang berpikir untuk naturalisasi. Ya, nanti boleh kalau ada yang mau diskusi soal naturalisasi. Ya, boleh saya suka itu karena saya dihantam habis-habisan di media karena saya menentang naturalisasi. Enggak apa-apa, kita sempat ramai ini kemarin ya, guys, ya. Di media ya. Ya, saya bicara soal produk lokal semua komentar. Ya, seolah-olah seolah-olah salah kalau saya menyampaikan keberhasilan teman-teman yang asli Indonesia ini. Ya. Jangan-jangan ada di antara sini yang ikut-ikutan. Gak apa-apa, kita diskusi saja. Bahwa buat saya nasionalisme itu nomor satu. Saya bukan salah satu kelemahan saya, saya nggak bisa di belakang-belakang. Saya melatih Persela, saya harus batasi semua komentar itu. Ya. Oke, akhirnya apa yang saya lakukan untuk mencari pemain-pemain dapat Bagas, Bagus? Saya minta PSSI itu untuk bersurat kepada 34 ASPROP. Indonesia ada ASPROP itu perwakilan PSSI di provinsi ya. Mereka menulis surat ke 34 ASPROP itu untuk menyiapkan 33 pemain. Siapa yang membalas surat itu, kami akan datang untuk menyaksi 34 pemain. Dari 34 ASPROP itu tidak semua ASPROP menjawab. Tidak semua ASPROP yang menjawab. Karena mungkin ada sekitar 28-an lah. Ya. Jawa Timur itu termasuk ASPROP yang terakhir-terakhir juga menjawab itu. Ya. Nah, dari situ saya dapat beberapa pemain tambahan setelah melakukan seleksi, akhirnya dapatlah pemain dari yang membawa timnas U16 juara AFF. Kemudian masuk 8 besar AFC. Ya, sayang kami di laga semifinal itu kalah sama laga perempat final ya. Kalah sama Australia. Jadi ke Piala Dunianya itu cuma babak pertama aja gitu. Babak pertama menang 1, habis itu kalah 3-2. Ya, tapi saya tetap bangga dengan pemain-pemain itu, karena memang itu murni pilihan kami semua ya. Tidak ada intervensi
tidak ada titipan ya. Kalau yang nitip banyak, yang nitip banyak ya. Ketika seleksi saya ditelepon di tengah lapangan itu, saya ditelepon orang untuk dititip-titipi anaknya itu. Oh, itu memang ada itu ya, Pak? Ya. Itu fakta ya. Ini cerita yang selalu kita dengar, tapi nggak benar-benar terang benderang gitu, Pak. Iya. Masih itu biasa titipan, itu. Gitu. Itu banyak titipan. Itu memang ada. Ya? Ada. Nah, tapi alhamdulillah saya masih menjaga amanah itu. Karena buat saya, ketika saya mengakomodir pemain yang dititipi, berarti ada satu pemain yang layak akan saya korbankan. Iya. Ya, dan itu nggak akan pernah saya bisa lakukan itu. Karena saya akan pertanggungjawabkan tugas saya sebagai pelatih itu, saya pertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, di akhirat saya akan pertanggungjawabkan. Jadi saya banyak kehilangan teman karena yang teman-teman itu tidak akomodir, saya akomodir itu, ya. tapi saya juga banyak teman baru yang anaknya masuk, ya, masuk terus saya sampaikan anakmu masuk itu bukan karena kamu dekat dengan saya sebenarnya, karena memang layak masuk, karena teman-teman. Selain SJ, teman? SJJ ya. Ya, di sepak bola itu, ya nanti siapa tahu ada yang jadi pelatih sini. Kalau kita memilih pemain, merekrut pemain, itu beda dengan merekrut karyawan di kantor kan? Ya kan? Kalau merekrut karyawan di kantor, ada karyawan yang tidak layak, kita akomodir, kita rekrut karena kedekatan. Itu orang lain nggak tahu, kita taruh dia di pojok ruangan, nggak ada yang tahu itu. Hah? Dia bisa kerja atau enggak, ya kan? Ya. Tapi ketika merekrut pemain bola, enggak mungkin pemain yang enggak layak itu kita simpan terus, ya kan? Cadangan terus, enggak. Kita harus tampilkan. Ketika tampil dia enggak bagus, ya bagaimana pertanggungjawaban kita? Satu itu. Yang kedua, yang paling penting yang tadi saya sampaikan, pasti ada anak yang layak yang saya korbankan itu. Ya. Ada cerita ini ketika ada satu yang ngotot betul mau minta pemainnya masuk. Saya bicara soal semua alasan saya kasih tahu, Pak. Akhirnya masih ngotot juga, saya serahkan ke dia. Ini ada 32 pemain yang sudah saya pilih. Kalau kamu masih ngotot untuk pemainmu masuk, siapa yang kamu tunjukkan salah satu dari 32 pemain ini yang saya coba. Saya bilang itu. Akhirnya ya berani. Mundur teratur. Karena saya sudah terlalu jengkel saya. Ya. Saya kasih tahu baik-baik, saya kasih tahu enggak? Masih waktu. Nah, ini dinamika ya, ketika menjadi pelatih. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan bahwa apapun jabatan kita di dunia ya, pelatih kah, kepala dinas kah, admin medsos kah, ya, kita akan bertanggungjawabkan. Ya. Bukan hanya di dunia, di akhirat kita akan bertanggungjawabkan. Ya. Saya ingatkan semua. Ini apakah yang jadi alasan juga, Gus, masalah pemain titipan dan sebagainya? Masalah apa? Masalah pemain titipan tadi, lalu ada yang dikorbankan, harus dikorbankan ke pemain yang layak. Ini apakah salah satu hal yang mendasari coach ini akhirnya kritis terhadap pemain naturalisasi? Artinya ketika ada pemain naturalisasi, otomatis publik ini dulu sempat benar-benar terlena, kalau saya bilang. Terlena oleh pemain naturalisasi. Entah karena ganteng, entah karena bisa joget. Ya, 2010 kita ambil contohnya Irfan Bedindang. Terlepas dari kualitasnya apapun, pasti kan seperti mungkin dikatakan oleh coach, ada pemain nasional kita, lokal kita yang terpaksa dikorbankan. Ya. Apakah itu terjadi juga, coach? Ya, kalau yang terlena karena kegantengannya, sepanjang itu wanita nggak masalah. Ya. Ya, kita patut curiga ketika ada pemain naturalisasi ganteng yang terpesona itu cowok, itu berarti masalah. Ya. ya, saya tidak anti naturalisasi. Ya, naturalisasi itu hak semua orang. Ya, enggak. Ketika dia ada darah keturunan Indonesia, dia punya hak untuk itu. Tapi jangan menjadikan tim nasional ini tumpuan harapan tim nasional Indonesia ini kepada pemain yang mungkin sepanjang hidupnya nggak tahu Indonesia itu ada di mana. Gitu. Ini kita sibuk, ya, sibuk sepanjang periode kemarin itu cari pemain, kirim orang ke sana ke sini. Sementara pembinaan usia muda di Indonesia itu kita lupakan. Ya, kan? Betul. Sekarang coba lihat
apa yang sudah dilakukan oleh PSSI terhadap youth development? Elite Pro Academy. Elite Pro Academy, Elite Pro Academy tahu enggak? Elite Pro Academy itu berapa klub sekarang? Klub Liga 1 yang betul-betul mengelola Elite Pro Academy. Kalau enggak rental semua itu. Bonbonan. Ya kan? Ya kan? Masih lebih membina SJC dibandingkan. Elite Pro Academy itu adalah salah satu persyaratan klub licensing. Ya, persyaratan klub profesional di Liga Indonesia. Bahwa semua klub profesional di Indonesia itu harus punya tim usia mudanya. Ya, tim kelompok usianya. Itu harus. Nah, sekarang tinggal coba teman-teman cek saja. Mana klub yang punya coba. Ya, cepat cek. Betul enggak mereka melakukan pembinaan? Nah, jadi tak cilikin, saya merasa bahwa kenapa sibuk banget? Sibuk sekali mengurusin pemain lokal, pemain asing, ya dirayu-rayu bahkan setengah dipaksa-paksa, ya untuk menjadi warga negara Indonesia, memperkuat tim nasional. Sementara ada ribuan anak-anak berbakat itu yang masih tidak terpantau oleh kita. Apalagi yang pelosok-pelosok sekarang. Dari Aceh sampai Papua, saya sampaikan dari Aceh sampai Papua, kalau kita mau bikin tim nasional, bisa bikin 4, 5, 10 tim nasional kelompok umur. Dengan kekuatan yang setara. Ya. Apalah, bisa jadi, kalau itu dikomendasikan, itu bisa lebih bagus. Ya. Satu pulau besar saja, pulau Jawa saja. Untuk nyari 20 pemain-pemain bagus, ya, banyak. Ini menarik sekali sih. Beberapa tahun lalu kita pasti masih ingat semua berhubungan dengan kayak kita cari pemain sampai ke pelosok, kita tidak mengakomodir pemain muda dan sebagainya. Kita ingat waktu di beberapa tahun lalu ada filosofi yang dikeluarkan oleh PSSI, Filanesia namanya. Nah, sejauh apa sih kalau tanggapan Coach Fahri sendiri Filanesia ini diterapkan dan atau diimplementasikan sampai ke level paling bawah gitu, karena kan ini kan pasti kita tahu lah, kita tahu semua itu pasti ada budget yang dikeluarin, ada pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang ada di Filanesia. Bagaimana sih implementasinya itu? Filanesia ini saya termasuk menjadi salah satu saksi ya lahirnya Filanesia. Filanesia itu lahir ketika Mila kemarin itu. Iya. Ya Mila, makanya banyak mencontoh formasi, game plan, strategi, taktik tim-tim yang berada di Spanyol, ya Filanesia itu formasi 4-3-3, ya main bolanya juga dari kaki ke kaki, build up, ya. Kami pun waktu itu Mila minta harus ada kesamaan konsep latihan, kesamaan konsep formasi permainan. Timnas U16 saya harus pakai 4-3-3, timnas U19-nya Coach Indra pakai 4-3-3, Mila pakai 4-3-3. Jadi ketika naik nggak sulit lagi mereka itu untuk beradaptasi dengan pola yang berada di atasnya. Itu yang disampaikan Mila waktu itu. Filanesia itu Mila punya andil. Ya, tapi kita nggak sabar. Mila habis itu putus hubungan kembali ke Spanyol. Filanesia, saya nggak tahu apakah semua sampai sejauh mana implementasi Filanesia itu terhadap youth development di Indonesia. Ya. Bahkan kalau seharusnya kalau memang itu diterapkan dari jauh-jauh hari, kita udah punya standar main. Udah punya standar main sama seperti tim Vietnam sekarang. Vietnam U16, U14, U16, U19 seniornya mainnya sama. Gaya mainnya sama, militansinya sama, formasinya sama. Karena mereka udah satu cetakan. Udah satu cetakan. Masalah konsistensi penerapan juga ya. Ya, ini Filanesia itu bagus. Minimal kita sudah punya. Ya kan, dibandingkan sebelum ada itu, semua pelatih-pelatih SSB mungkin melatih anak siswanya, melatih pemainnya berdasarkan pengalaman yang dia punya. Tapi setelah Filanesia ada, itu semua sudah ada panduannya. Ya, buku bagus, belum sempurna, tapi buku bagus yang bisa dipakai oleh semua pelatih-pelatih SSB atau pelatih-pelatih akademi untuk
untuk mengembangkan bakat-bakat yang mereka punya menjadi lebih baik. Ya, cuma saya nggak tahu. Setelah itu, setelah Mila pergi, penggantian dari itu kan zamannya Pak Edi Ramayadi juga. Ya. Nah, setelah Pak Edi tidak menjadi ketua, apakah itu terus lanjut atau enggak? Menarik ini masalah Mila di sini, Mas Edi. Tapi ya itu tadi, itu mungkin blueprintnya kita punya, blueprintnya belum, sekarang bagaimana konsistensinya untuk lebih ditingkatkan lagi lah seperti itu. Coach, ini ada kembali ke Mas Alampo lagi nih Coach. Kan dulu kan sempat tergabung sama Bina Taruna. Kok tahu Bina Taruna? Pernah Jakarta juga? Bukan, Tarlu, Coach. Bina Taruna kan juara Merlion ya. Oh iya, iya. Kebetulan saya orang Bia Cukai. Oh Bia Cukai, berarti tahu kasus Merlion lah ya. Tahu saya. Oke. Makanya saya ini cerita banyak oleh Om Edi. Edi siapa? Edi Sidanoto. Oh oke. Boleh, nanti kita putus, saya kirimkan. Nah itu pertanyaan saya sederhana waktu itu. Di Bina Taruna itu, kenapa dia bisa begitu apa ya? Militansi dalam membina pemain muda hingga detik ini, dari zaman dulu itu sebenarnya kuncinya apa sih Om? Kalau waktu Om Fahri waktu ada SMA di Aceh, ya itu sebenarnya kecelakaan kalau saya bilang ya, kecelakaan saya sampai langsung ke Jakarta. Kelas 3 SMA sebelum ujian itu di Aceh ada piala Suratin waktu itu. Suratin saat tim Aceh Utara, saya memperkuat tim Aceh Utara waktu itu. Kami juara untuk tampil ke tingkat nasional, tapi harus main dengan Sumatera Utara. Hari itu bisa. Ya. Ketika akan bertanding, itu orang tua saya, manajer tim Aceh Utara. Saya nggak bisa main. Hasil technical meeting itu saya nggak bisa main. Alasannya karena saya sudah main senior. Saya udah main, dulu kan belum ada kompetisi usia muda. Jadi kalau ada anak yang masih SMA bagus, mainnya ada senior. Saya gak bisa main. Kekecewaan itu ditangkap oleh adiknya Pak Said Rusli. Ya. Yang akhirnya sudah brief, kamu berangkat ke Jakarta. Jadi saya udah bisa kebayangkan umur 17 tahun punya ambisi yang besar untuk main di Suratin, ya, karena harapan kami ketika kalau lolos dari Medan kami bisa main kompetisi nasional. Tapi ternyata saya nggak bisa main. Akhirnya saya berangkat ke Bina Taruna. Jadi Bina Taruna waktu itu betul mereka memberikan melakukan pembinaan. Ada 5 tim waktu itu Bina Taruna. Ada 5 kelompok. Kelompok yang prestasi itu Bina Taruna. Ada Bina Taruna, Tunas Taruna, terus ada Taruna kelompok. Berjenjang nanti ya. Berjenjang. Ada yang tapi yang Wira Taruna itu yang udah tua-tua. Oh, yang udah senior-senior itu ya, naik lagi ke atas. Tapi yang di Wira Taruna yang tim ini ya. Nah, itu semua dibiayai oleh Bia Cukai waktu itu. Ya. Bia Cukai kan lagi banyak duitnya. itu tim kuat Wira Taruna. Ya, tim kuat kami juara antar klub amatir. Jadi sudah total salah satu pemain andalan juga di situ. Mereka mengambil pemain-pemain dari daerah juga. Jadi Bia Cukai kan sudah punya wakil di perkita. Mas Putu kan di sini dulu. Ya. Itu Bina Taruna juga. Itu ya saya. Ya. Jadi konsepnya bagus kalau menurut saya mereka. Mungkin CSR-nya Bia Cukai kali ya. Saya nggak itu. Pada saat itu. Ya. Sekarang mereka masih terus melanjutkan pembinaan itu, mereka punya lapangan, punya kompetisi juga. Tapi bukan cuma sepak bola saja yang dilakukan oleh Bina Taruna, karate juga. Karateka top nasional itu ada di Bina Taruna waktu itu, ya Bia Cukai. Aten Bangun, ya itu di situ semua. Ya, nah ini saya kira tadi mau tanya Bina Taruna terkait kasus yang menimpa. Kalau zaman dulu sebagai pemain kan gampang kok masuk Bia Cukai. Ini kenapa kok tidak ikut seperti teman-temannya yang lain? Karena kan setiap daerah ada Mas, masuk Pak Sri Setioso gitu kan? Ya, gitu itu. Bisa dibagi sedikit mungkin. Ini
Saya di Bina Taruna itu 5 tahun. Ya, 5 tahun. Tahun ketiga saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia. Bukan yang di Cawang, yang di Diponegoro. Tapi enggak selesai. Enggak selesai. Tahun kedua, tahun ketiga udah banyak godaan itu. Rayuan untuk masuk ke Universitas Sama. Tapi karena saya sudah janji sama orang tua, saya akan selesaikan kuliah. Tapi ternyata setelah 5 tahun nggak selesai. Dari tahun kelima saya sampaikan ke orang tua saya keluar dari Jakarta, tapi saya janji akan tetap lanjutkan kuliah. Nah di tahun kedua atau ketiga atau keempat itu setelah kami juara Antapol, itu pemain-pemain yang belum kerja dapat ditawari masuk itu. Nah ditawari masuk, saya berpikir bisa saya bekerja di cukai kapolnya. Teman-teman waktu itu membaca waktunya agak sulit, meskipun untuk beberapa pemain yang sudah karyawan diberikan jam pulang lebih. Hanya saja waktu itu masuknya itu SMA. Golongan tua ya. Agaklah saya perlu selesai aja kalau masuk. Nah itu salah satu pertimbangan. Dan bukan cuma Bina Taruna, saya di beberapa bank juga pernah waktu itu nawarin juga. Tapi satu nasihat yang saya ingat dari almarhum Bang Roni Patinasaran ini. Pada saat saya di Petro. Saat di Petro itu saya ditawari masuk ke BNI 46 waktu itu. BNI 46. Apa yang disampaikan Bang Roni? Fakri, Tuhan memberikan bakat sepak bola tidak kepada semua orang. Ya, kamu termasuk salah satu yang dititipkan bakat sepak bola itu. Kalau kamu masuk kantor, kamu menyia-nyiakan bakat, ya, kamu mengambil jatahnya orang lain. Itu nasihat yang saya akhirnya saya merasa ya, jangan sampai lah saya mengambil jatahnya orang lain. Ya. Itu Bang Roni sampaikan saya pada saat saya di Petro itu. Mungkin beliau nyampaikan setelah saya di skorsing yang kabur dari timnas itu. Iya, itu saya ingat terus. Akhirnya saya sepak bola. Kalau ada pertanyaan, terus kenapa mau terima di Pupuk Altim gitu? Kalau Pupuk Altim itu lain lagi ceritanya. Pupuk Altim, saya pada saat ikut Merdeka Game itu ditawari main di Liga Malaysia. Saya almarhum Eri Irianto waktu itu sama Kurniawan. Ya, tiga, kami ditawari main di salah satu klub Liga Malaysia, sudah diberikan draft kontrak. Ya, tinggal dulu tanda tangan saja. 95 kalau nggak salah. 95. Saya pulang ke Botang. Kontrak saya mau habis waktu itu di Botang. Mereka minta perpanjangan, saya mau ke Malaysia. Terus yang disampaikan pengurus waktu itu, kamu tetap di sini, kita akan perhatikan masa depan kamu. Mereka nggak janji kerja waktu itu. Saya nggak tahu. Waktu itu yang jadi ketua Bontang, ketua PS Bontang PKT itu Pak Arifin Tasrif yang sekarang jadi menteri. Nah beliau yang sampaikan tetap di Bontang, saya akan perhatikan masa depan kamu. Saya berpikir itu saya sudah mulai umur saya sudah 29 ya kalau saya nggak salah itu 95-96 Albi umur setahun kalau saya nggak salah itu. Saya sudah mulai berpikir. Anak, istri, ya kenapa enggak? Toh di situ juga saya tetap main bola kan gitu. Akhirnya tanpa terasa separuh umur saya itu habis di Bontang. Ya anak-anak saya semua lahir di Bontang. Biasa ceritanya. Ini kalau saya nggak tanya nggak tahu nih. Biasa di pesenin nih. Banyak pertanyaan ini pak. Banyak pertanyaan. Tapi ternyata kesempatan ini. Banyak sih yang ingin kita tanyain dari hari ini ya. Salah satunya ini coach. Dulu di era-era coach bermain, permainan sepak bola itu dianggap sebagai tanda kutip permainan laki-laki dulu. Permainannya sangat keras. Proteksi terhadap pemain di lapangan itu masih minim, tidak seperti regulasi sekarang. Itu coach merasakan kerasnya pasti. Lalu paling susah melawan
tim mana dan pemain itu siapa sih kan? Coach Fahri kan dikenal juga main kayak tugas itu kan? Biasanya mungkin nggak kan? Jegal, tapi Coach Fahri yang jegal mungkin. Cuman kalau boleh dibandingin nih, siapa pemain-pemain susah? Siapa? Oke. Kalau saya sering ngobrol sama teman-teman sekarang itu, sepak bola sekarang itu jauh lebih baik, jauh lebih aman, apalagi dengan live ya. Pemain sudah mulai, meskipun ada beberapa, mungkin kalian lihat sendiri, ada beberapa yang sudah live pun masih brutal juga. Ya masih kumpu solid soccer masih ada. Zaman saya dulu itu nggak ada siaran langsung, nggak banyak. Tapi waktu saya masih main di awal-awal itu belum ada kali. Si Simpung NW, ya, itu sepak bola balas dendam dulu. Ya, biasanya tim tuan rumah akan melakukan bukan segala cara. Apa yang mereka terima ketika mereka jadi tamu? Hah? Pasti balas itu. Ya, udah siap-siap aja itu. Gitu. Mata balas kepala. Ya. Nah, di beberapa saya nggak perlu sebutlah ya. Di beberapa tim yang perserikatan yang fanatisme tinggi, itu kalau habis main saya nggak capek. Bukan cuma capek, sakit-sakit badan saya semua. Ya. Bukan capek. Kalau capek itu memang harus capek kita main bola. Ya, kamu lari sepanjang 2x45 bergerak terus risikonya itu. Ya, itu risiko. Kamu harus capek. Tapi bukan setelah itu pada saat mandi itu terasa ada bekas bulu sepatu di sini. Ya, bekas cakaran tangan di sini. Bekas sikut di sini. Ya, itu yang kami alami. Maklumi, saya pernah main di salah satu di Jawa Timur lah ya. Antemi kami semua. Saya bilang sama wasitnya, wasit, saya kapten. Kamu lindungi kami, saya bilang itu. Kamu wasit, ya. Kamu harus lindungi kami, karena kamu pengambil di sini. Apa jawabannya? Ri, kita cari selamat sendiri-sendiri aja. Jangan masih bermain ya. Bermain, ya. Dan wasitnya polisi. Coba. Cek aja wasitnya polisi, badannya kecil, zaman saya main itu. Wasit nasional, wasit FIFA. Nah, kita di ramai, terbang, sliding, udah bukan sliding setengah liang. Ya, saya bilang, kamu bisa lindungi kita nggak semua? Bahkan ada satu kota yang saya main, saya belum dapat bola, kick off, saya dapat kartu kuning. Karena ada pelatih yang ada tipe-tipe pelatih juga yang waktu sering memanfaatkan media koran waktu itu untuk tim yang basis supporternya fanatik ngomporin penonton itu kan gampang di media. Ya ketika kami main di kota A itu semua cerita pada saat mereka datang ke Botang dulu diceritakan yang enggak itu digoreng lagi. Ya. Pak Ri, pemain tim nasional main kasar atau segala macam itu diungkit lagi gitu. Pemain nakal itu. Saya nggak bisa main kasar. Saya kalau dikasarin orang, saya balas pasti ketika saya balas saya dapat kartu kuning. Karena bukan pemain kasar. Kalau orang yang sudah terbiasa kasar, nggak susah. Jadi ceritanya sedemikian panasnya pertandingan itu kick off, saya berdiri di ujung lingkaran itu, dua pemain asing tim itu berdiri kick off, mereka pegang bola, langsung bola diarahkan ke saya, mereka datang, saya ambil bolanya langsung diambil, jatuh, terus seperti saya yang jatuh dia, ya seperti saya yang mukul dia, langsung pemainnya datang semua ribut di situ, langsung wasit. Kartu kuning, saya belum dapat bola. Dapat kartu kuning. Itu main di Jawa Timur ya. Saya nggak perlu sebut klubnya lah. Tapi saya kasih kata kunci ya. Setelah itu bapak sepanjang laga itu saya terbang. Ya bukan cuma saya, main saya dipukul di sini, terbang segala macam. Babak kedua.
di ruang ganti saya bilang sama pelatih, waktu itu Sergei. Sergei keluarin saya bilang gitu. Sergei itu bilang gitu. Kenapa? Kalau kamu mainkan saya 45 menit lagi, saya udah cukup bisa menahan emosi saya ini. 45 menit pertama. Ya, kalau mereka tinggal tunggu deh. Masih tinggal tunggu momen. Ya. Ya. Tapi kalian jangan coba-coba minta wasit seperti itu dia. Wasit langit. Makanan nomor. Ya, saya bilang sama Sergei, kamu keluarin saya bilang itu. Karena saya pengen main besok. Pertandingan berikutnya kamu main di Petro. Ya, pertandingan berikutnya kamu main di Petro. Ya, kalau kamu tetap mainkan saya, pasti saya dapat kartu merah buat kedua. Akhirnya saya keluar. Kami draw waktu itu. Main di Petro, main, kami menang. Itu yang akhirnya kami bisa lolos ke Senayan. Final kami kalah sama Petro. Sama PSM. Ya. PKT itu 3 kali jadi juara. Jadi runner up, enggak pernah juara. Manajernya tetap sama nih. Pak Arifin. Siapa? Pak Arifin. Sampai pindah ke Petro itu juga. Pak Arifin juga. Petro juara kan Pak Arifin ya. Tapi yang bubarin Petro kan Pak Arifin juga. Ya. Ya jadi iya kemarin di sepak bola di zaman. Nah mengenai tadi pertanyaan, ada nggak lawan yang berat? Iya, saya punya banyak pacar itu ketika saya main. Pacar ya, saya anggap dia pacar karena kemana saya main tempel terus. Ya saya minta minum, kadang-kadang mereka itu tuh minta minum di pinggir lapangan. Tapi ada yang memang bersahabat dengan nyantai kabel loh coba ya, seperti almarhum Setio Mudiarto ya, Petro, kemudian almarhum Ansar Rajak PSM ya, sama PSM itu teman-teman PSM kalau kita datang ke sana mereka undang makan ngobrol ketawa-ketawa. Tapi malamnya, besok malam main pertandingan seperti orang gak kenal. Orang gak kenal itu kayak gak pernah kenal kita udah. Iya, tapi besoknya selesai pertandingan, salaman lagi. Ya, karena memang PSM gaya apa ya istilahnya mereka itu kalau dilewati lawan itu mereka bola boleh lewat. Mereka betul-betul menjaga. Penonton pasti akan hujat mereka kalau mereka pemain yang dikawal mereka bisa ya itu modal yang kuat buat kita seru ya. Kita membayangkan waktu zaman itu kan mainnya orang itu sangat apa ya, perannya sangat gede sekali untuk mengangkat satu prestasi tim atau provokatif bahkan kadang ada yang ya kayak tadi coach bilang pemain ini udah di level dulu nih, di level pemain akal untuk mengidentifikasi. Tapi sekarang kan media sosial. Sekarang pemain bisa jadi seleb. Oh ya. Juga pemain juga, tapi juga ada apa ya, pemain sebenarnya juga dia tekanannya lebih gede. Orang dengan gampangnya langsung kayak fix gitu, kayak menghujat langsung kayak gitu. Mana itu? Kalau komentarnya lalu ada transisi ke media sosial digital, itu ada beban seperti itu. Saya termasuk generasi pemain yang beruntung ya, ketika teknologi media sosial HP itu belum ada waktu itu. Ya, sekarang dengan semua orang bisa jadi wartawan sekarang ini. Semua orang bisa komentar soal sepak bola. Yang belum tentu seumur hidupnya sekalipun bisa jadi gak pernah tendang bola. Ya, tidak pernah sekalipun tendang bola, tapi komentarnya di media sosial itu Pep Guardiola bisa dikritik. Pelatih online. Ya, pelatih online. Nah ini saya sampaikan ke pemain bahwa harus bijak mengelola media sosial ya. Kemudian yang kedua
tidak perlu khawatir dengan komentar netizen. Kalau kalian nggak suka, tutup aja kolom komentar. Ya, tapi kalau kamu siap, terima apa adanya. Ya. Karena di sepak bola itu batas antara pujian makian itu tipis. Ya, ya. Kecuali kita bisa sewa bazar ya. Makanya saya ketika banyak netizen yang bereaksi, saya komentar soal produk lokal, soal naturalisasi, saya nggak risau sedikit pun. Apa namanya, jumlah follower saya itu nggak ada hubungannya dengan meningkat atau naik atau rendahnya derajatnya. Ya, saya nggak terangkat juga ada hari ini misalnya 101 juta itu nggak terangkat juga ya. Hari ini unfollow semua follower saya, nggak rendah juga unfollow. Apa yang saya risaukan ya, ya. Jadi buat saya nggak pengaruh sedikit pun itu. Hanya saja memang kadang-kadang yang nggak nyaman itu kan keluarga, ya kan, keluarga termasuk keluarga pemain. Kadang-kadang seperti Jackson kemarin, Jackson saya sempat DM dia, ya, Jackson cerita banyak soal klub dia, ya buat dia nggak masalah ketika itu udah resiko pelatih. Ya, tidak ada satu profesi yang paling menantang di dunia ini melebihi profesinya pelatih sepak bola. Ya, yeah. Itu biasa banget. Nah, Jackson itu mulai merasa terganggu ketika keluarganya terserang. Nah, ini saya sampaikan ke teman-teman di sini bahwa apa yang kalian tulis di media sosial baik atau buruk sama juga seperti apa yang saya sampaikan tadi. Agar kalian bertanggung jawab. Ya, kalau kamu maki-maki orang di media sosial, ya, dan kalau kamu mau panjang umur, tapi nggak ada orang manusia yang nggak pernah mati. Ya, pada saat kamu mati tulisanmu itu masih dibaca orang, itu dosanya dosa jariah. Ya, percaya nggak? Ya, kita muslim, hanya maaf untuk yang agama lain. Tapi amal jariah ada, dosa jariah itu juga ada. Ya, ketika kita bisa maki-maki orang, ya kita nggak kenal sekalipun. Kalian bisa bagi orang, bisa menghujat orang, bisa kalau kritik oke nggak masalah. Ya, ketika itu dipetik oleh orang lain, disebarkan kepada 1000 orang lain, ya, sepanjang itulah dosa yang kalian tanggung. Ya, jadi berbijak-bijaklah di media sosial. Dan saya nggak pernah melihat ya beberapa waktu lalu saya sempat baca. Yang paling banyak pengguna media sosial di kalau di Asia mungkin kita udah nomor 1 di dunia. Saya apakah ini makanya saya sebenarnya kepengen nggak sejumlah ini, pengen lebih banyak lagi supaya saya bisa lihat kalau di media sosial buat apa saya mesti tanggapin. Saya nggak kenal dia juga. Ya, justru dia yang menunggu kan. Dia yang menunggu komen saya terus habis itu dia bisa ya kaki goreng, dia goreng lagi. Karena tunggu reaksi dia. Buat saya nggak penting itu. Ya, tapi yang penting saya bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Oke. Itu tadi Coach Faryuza ini udah cerita panjang lebar, menarik banget ya. Kalau apalagi kita ngobrolnya ini banyak nostalgianya. Ini kayaknya ketularan dari teman-teman seperti pun itu kita ngomong nostalgia terus ini. Jadi Coach Fary juga tadi udah nostalgia. Kita buka pertanyaan aja buat teman-teman. Mumpung Coach Fary ada di sini. Yang ingin bertanya, silahkan. Kita buka kanal pertanyaan. Dua pertanyaan aja ya. Ya, mau bertanya. Dua pertanyaan aja. Ya boleh semua kecuali Albi. Albi wajahnya udah tegang. Ada pertanyaan. Oh, ya. Dua pertanyaan sih. Lewat perjalanan. Albi saya nanya dulu. Coach ini kan dulu melatih Salman. 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 Ya. Sekarang lagi cedera nih.
sama yang seru sih. Mungkin bisa diceritakan coach, kan ini kan ditunggu-tunggu sama persebaya, apa sama bonek ya. Gimana sih Salman ini? Di mata coach kelebihan dari Salman ini apa coach? Dari seorang Salman back kiri, apa kelebihan itu? Menurut aja waktu sebelum rekrut Salman, ya kan sempat cari tahu Salman itu seperti apa ke saya. Saya sampaikan bahwa Salman ini punya pemain potensial. Saya Salman itu beruntung saya punya Salman waktu di timnas U16 maupun di timnas U19. Ya, Salman bisa main di tiga posisi waktu itu. Dia bisa main di stopper kiri, dia bisa main di kiri, dia bisa main di gelandang pertahanan. Ini saya sampaikan ke Adi. Sebelum Adi mengambil memutuskan untuk rekrut sama. Nah, saya nggak tahu mungkin ada pertimbangan lain sehingga Salman belum begitu sering tampil juga ya di Persebaya, bisa jadi karena nanti motor persaingan yang ketat. Tapi sepengetahuan saya pada saat saya menangani Salman, jadi termasuk pemain inti juga. Kalaupun misalnya dia bisa, ya tadi bisa yoker, bisa main di kalau stopper saya cedera, Salman bisa main di pertahanan. Langkah pertahanan saya cedera, Salman bisa main di situ. Sebenarnya bisa, waktu itu dia termasuk salah satu yang punya andil juga untuk prestasi timnas U16 di AFF maupun di AFC kemarin. Ini kalau nggak ditanyakan ya teman-teman nggak tahu nih, kan selama ini berita terkait sama kok nggak pernah main, kenapa istimewanya apa padahal ditransfer di pelatihnya langsung? Tapi itu tadi saya sampaikan bahwa masing-masing pelatih punya standar, punya kebijakan, punya strategi yang berbeda. Kemudian yang kedua bisa jadi persaingan di Persibaya untuk posisi Salman ini juga cukup ketat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang tadi? Oke, Gus, ini Gus. Assalamualaikum. Apa posisimu? Striker. Harus minum. Ganti Juninho. Oke. Yang mau saya tanya, selama jadi pemain masih nyimpen nggak sampai sekarang? Terus yang menurut Prince Fahri yang paling bagus waktu dipakai zaman kapan jersinya? Saya termasuk pemain yang nggak bisaan ya ketika ada teman yang minta, jadi saya merasa iri dengan beberapa teman-teman yang ketika saya main ke rumahnya itu masih lengkap, masih ada di bingkai. Saya nggak punya sama sekali. Karena apa? Ketika saya di timnas, pada saat sampai hotel ada teman yang bagi dong, aduh, kita langsung ambil. Bahkan kalau mereka lihat ketika kami final di SEA Games 97 Mikasa itu pada saat penyisihan pun itu udah dibooking. Jadi begitu saya punya banyak teman di kantor juga ada, di teman-teman di kantor juga ada. Nah jadi saya nggak pernah punya satu kaos timnas yang pernah saya pakai itu di rumah. Ada satu terakhir itu ketika ada replikanya yang kaos Mikasa itu. Nah, kalau dulu itu produk-produk kostum itu kan pilihannya nggak seperti sekarang gitu. Tapi memang produk-produk dari nggak luar juga. Mereknya luar, tapi produksinya kan di Tangerang kan itu. Iya, Tangerang lah. Sekarang aja karena masalah
bukan masalah upah buruh, masalah ketenangan pengusaha merasa terganggu karena sedikit-sedikit demo, akhirnya pabrik-pabrik produksi sepatu yang tadinya di Tangerang tidak mungkin bangun itu. Ya dulu ada di Dora, kemudian Adidas, Timnas itu, ya Dora yang pernah kita pakai di penyisihan rambut Piala Dunia, Piala Asia. Nah, yang paling berkesan itu ya di Mikasa itu ya, karena di Mikasa itu kami main di Senayan, lawan Thailand. Lawan Thailand, kalah di final itu, adu penalti. Ya, saya sekamar sama Uston, yang tendangan itu naik ke atas itu Uston sama, enggak, Roni Wabian. Roni Wabian, itu Uston pemain muda waktu itu. Pemain muda, pemain bagus, potensial. Passingnya itu luar biasa bagus. Passingnya Uston, dia bisa passing 30-40 meter pakai kaki dalam tapi bolanya keras. Kan kalau kita susah kan, kalau udah jauh pasti pakai pura-pura kan. Uston itu bisa pes. Ketika penalti, dia nggak lakukan itu. Bolanya naik ke atas. Saya sekolah sama Uston. Kesedihan itu luar biasa di ruang ganti Senayan, Stora. Semua diam, pulang naik bis, nggak ada yang ngomong maksudnya. Dulu saya duduk di sebelahnya Uston juga. Saya nggak tanya juga, karena saya tahu dia masih muda, pasti kebayangkan kalau berapa 80 ribu penonton itu terus kita kalah di momen yang spesial itu. Sampai di kamar, di Hotel Century, baru saya lihat dia habis mandi, habis sholat, saya tanya sama dia, tahun berapa kok? Bolamu sampai naik, saya bilang gitu. Tahu gak jawaban Uston? Dia panggil saya Pak. Ketika nama saya dipanggil wasit untuk tendang, saya jalan dari lingkaran tengah itu sampai ke titik penalti, serasa nggak nginjak rumput, Pak. Saya nggak nginjak rumput, Pak, ngomong gitu. Ngawang. Ya. Menunjukkan bahwa beban itu, ya. Tapi apapun itu, saya merasa bangga dengan Uston waktu itu, karena dia mengambil tendangan itu ketika beberapa pemain senior yang ditunjuk nolak. Akhirnya ketika Hang Willem nanya, kamu ambil, oh saya enggak. Akhirnya Uston lah yang jadi itu yang saya paling suka, dan itu juga lucu juga kan itu Mikasa yang biasanya mensponsori Oli, mereka kok tiba-tiba bola kita juga waktu itu ini sesuatu yang unik. Ya unik kan itu. Sebelumnya kan Adidas, Dora. Iya itu lucu itu baju. Saya tahu diambil siapa ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Mungkin satu pertanyaan terakhir sejak kita mau sesi acara. Pasing-pasingnya menipu tawa, menipu lawan dan kawan. Ya. Terutama lawan, ya. Terutama kawan. Ya. Oke, mungkin ini kita tutup aja. Pesan-pesan dari Coach Wali. Untuk SDG, Surabaya Jersey Community. Ya. Kan, selain kolektor, kita udah berantau di situ. Lalu kita juga banyak kerja sama esport bola. Ya baik, saya ketika saya mengetahui keberadaan komunitas FBC ini dari Aldi ya. Ya Aldi punya bakat sepak bola, tapi saya gagal menjadikan dia pemain bola yang bagus itu. Karena saya bisa nyiksa anak orang, gak tega saya menyiksa anak sendiri.
Nah sekarang dia bisa menemukan komunitas yang tepat, paling tidak bisa membangun hubungan sosial dengan teman-teman yang pencinta sepak bola. Pesan saya, mudah-mudahan keberadaan SJC ini bisa memberikan manfaat. Bisa memberikan kebahagiaan, kebaikan, bukan hanya kebaikan di dunia, tapi kebaikan di akhirat juga. Kemudian bisa juga membantu mengedukasi, mensosialisasikan fair play, respect, kemudian sikap ketika menerima kemenangan, sikap ketika menerima kekalahan, ini penting gitu. Karena sampai sejauh ini edukasi tentang bagaimana cara merespon kemenangan dan kekalahan dengan cara yang positif itu masih kurang, sehingga mungkin melalui komunitas-komunitas dengan cara yang sederhana, ya mengundang misalnya kelompok-kelompok supporter. Ini bisa karena sepak bola itu bukan pertandingan hidup mati. Ya, bukan pertandingan. Sepak bola harusnya memberikan kebahagiaan, memberikan sebelum laga, selama laga, dan setelah laga. Nah, ini yang perlu tidak mudah untuk bisa mengedukasi bagaimana cara merespon ketika kita menang maupun kalah. Nah, mungkin dengan komunitas, dengan kelompok yang jumlahnya terbatas itu jauh lebih mudah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, pada saat pertandingan betul-betul di apa? Tahu diri. Maksudnya tahu diri, jangan lupa umur, jangan lupa ya karena banyak kasus justru terjadi hal-hal yang kita inginkan, terjadi hal-hal yang fatal itu bukan di pertandingan liga profesional, tapi di liga yang diikuti, liga amatir, liga pertandingan persahabatan, fun game, komunitas, kita lupa diri. Semangat yang berlebihan. Nah, ini benar-benar bisa apa namanya, bisa dijaga bersama-sama. Semoga semua anggota SJC sehat selalu. Kalau formasinya pakai formasi apa? 4 tiba-tiba. Ya, 4 tiba-tiba itu kan tiba-tiba 4-3-3, tiba-tiba 4-5-1, tiba-tiba 10-10 nol. Ya, tiba-tiba enggak ada. Atau tiba-tiba enggak ada back-nya ya. Tapi intinya dari semua itu adalah sepak bola untuk kebahagiaan. Ya, sepak bola harus untuk kebahagiaan. Ya. Jadi perjalanan kita kepada coach Karo ini cukup banyak coach. Oke, baik, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya.